Jalur yang saya hormati dan saya cintai seluruh dari alumni SHC 80 yang sudah hadir pada kesempatan ini di lokasi saung saya di Lemah Jubur RT 3 RW 8 Desa Pasir Jaya Kecamatan Cikukum. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kunjungannya. Ini diawali oleh posting-posting ketika saya sedang di sini bersama keluarga. Ternyata yang tertarik itu dan yang tidak tertarik itu yang dari Lengis dan Dukut. Dukut tuh 5 kilo. Lebihnya sama. Orang Minahu. Ngajak sama dia ngajak. Numpang gitu Dukut. Terima kasih atas kehadirannya dan kita bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama bersilaturahmi setelah kegiatan di Cipayung ya, terakhir. Hari ini mungkin diawali lagi dengan pertemuan kita di tempat yang cukup sejuk, ya, udaranya cukup haluir, pemandangan anginnya nggak gelembung, tong airnya curcol. Alhamdulillah. Dan terima kasih atas apa ya, bingkisannya juga ya yang dibawa, karena ini untuk kita, dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi mangga, ini mati saja sesuai dengan apa hobinya masing-masing. Dan mudah-mudahan kami pun sudah menyiapkan untuk makan siang atau mungkin makan sore, dan tidak ada masalah ya. Silakan aja ketika memang perut sudah nagih lapar, insya Allah lah, sudah disiapkan untuk nasi liwet bersama. Sesuai dengan request. Request dari tim survei. Kemudian terima kasih kepada pengurus ikan haji dalam hal ini dan sudah memilih tempat sebagai perkenalan awal ya. Dan saya sampaikan kalau ada yang mau mengembangkan bakatnya sudah disiapkan. Kemudian juga kalau ada yang mau coba-coba merasakan udara dingin malam hari mau nginep mangga kapanpun mangga gratis. Tadu dada, saja berhak. Saja berhak. Saja berhak. Aduk kau ini. Maksudnya apa sih saya? Ya, urusan kita ya. PRMP. Kemudian juga kalau ada yang berminat mungkin di sini juga masih ada lahan yang luas, ya. Wah iklannya maklar. Investasi ya di sini menanamkan modal karena ini. Pemandangannya ke depan sana itu tol ini dengan jalur rel kereta api double track Bogor Sukabumi. Di sebelah sana di atas kata Bang Agus di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah kebun kelapa. Nggak tahu ke sana bingung, sini bingung, nggak tahunya nggak ada bapaknya. Terima kasih dan kita lanjut saja maka nanti ada sepatah kata mungkin dari perwakilan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakar. Kadik. Lain nyerahkan pengantin nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ki Lancet, Ki Dulur, Ki Adi. Terlebih tuan rumah. Saya lihat juga di sini Ketum Mesaji Semanik Bapak Haji Agus Masrawi. Yang jauh nih Pak Haji Babat, terima kasih atas kehadirannya. Ini tepatnya saya lebih kepada selamat tentunya kepada Kang Ade Suryana atas purna bakti yang baru saja terjadi Pak Ade ya. Yang namanya pegawai negeri ketika purna bakti selesai, maka selamatlah dia. Selamat. Selamat artinya tidak menggunakan baju oren. Besok ada panggilan. Terima kasih teman kita. Ada panggilan dari Polda. Lurus-lurus saja. Disaksi. Tapi ada juga yang setelah purna bakti, dia juga selamat tidak menggunakan baju oren. Tapi gajinya ditahan. Jadi kayak naon tak? Harus pun kan rumah naon. Sabar saksi ditahan.
Oh, punten. Jadi itu yang terjadi. Ketika Purnabakti selesai, tadinya katanya ada 3 digit, kok sekarang jadi 5 digit berubah. Jadi makanya kan ditahan lah gajinya. Mudah-mudahan kawan kita sudah terselesaikan masalahnya. Tapi itu pun selamat. Selamat. Yang penting tidak menggunakan baju oranye. Kata Haja Heni urang teangkeun. Jadi itu rapelnya gede. Rapelnya gede. Urang teang sarerea. Jangan diam-diam aja. Itu yang pertama, ya. Kang Ade. Kemudian terima kasih ini atas tempat yang sudah disediakan kepada teman-teman yang hadir di sini. Ada pesan. Ada pesan dari selamat datang Bapak Asep, selamat. Bapak polisi kita dengan Kang Agus Safari. Dilunya enggak? Saya lanjut. Tadi sudah saya sampaikan kepada tentang Kang Ade dan ucapan terima kasih juga kepada Kang Ade yang sudah menyiapkan tempatnya. Juga ada beberapa teman yang titip salam dan dia tidak bisa hadir. Yang pertama Haji Alis. Beliau hari Jumat berangkat ke Malang. Pulangnya sampai hari Selasa. Itu Haji Alis. Kemudian demo. Sekarang dia masih di Surabaya. Menuju Mirarian Anak Sapi. Bukan Mirarian Bandar, bukan. Menuju Mirarian Anak Sapi. Kang Jena dari Gunung Mas, semula beliau akan datang. Dia pun sakit. Terus ada beberapa teman. Kang Ajat, juga Kang Agus Masrawi, perlu saya klarifikasi. Kang Oscar bukan dalam keadaan kundung. Tarsan putuna menuju Teramandung. Cucu satu-satunya sakitnya ini ada yang aneh. Ketika dia sudah tidak sadar, Kang Agus, itu bisa berjam-jam. Ini membuat orang panik. Di kumah tetap tidak sadar. Ya, mudah-mudahan ini tanaman dalam waktu 3 tahun ke depan bisa berbuah dengan baik. Amin, amin. Penyerahan bantuan nih. Duren Montong. Dewan Montong. Oh, Duren Silai. Nu kuning. Kuning. Duren Mak. Yang nyawa datang ke Imah, insya Allah. Ya, buah anda pakai HP sih, pakai gitu. Dong, ingin gue. Itu langsung tayang. Hei, pakai HP dong. HP. Jubri. Mana sih, Jubri? Pakai HP. Apip. Ya, Pak, gue cuci. HP, mainkan. Pip, fotoin, Pip. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Wah, takbir. Takbir. Allahu Akbar. Dewan Suro ada yang percuma sekian tahun bergelimang di PDIP. Nyanyi badung padahal ya alam deh. Ini saya bawa pohon. Ini 66. Nih. Ini ada bagian. Ini saya bawa pohon ini, silakan ambil satu-satu. Hanya saya minta ke adik ditolong dipandu di mana tanamnya. Karena ini harus lanjut. Alhamdulillah. Ganti baju dulu kita. Tahu. Cincau, tangka cincau. Silakan ambil satu-satu. Ada yang memandu untuk ditanamkan. Ayo, ayo silakan ambil satu-satu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, salah tuh. Ayo turun. Mainnya tak apa sih? Oh, penanaman tanggau cincau. Dahulu nih. Dahulu nih. Dedetkan. Tak itu tak apa pun yang dedetkan. Dedetkan. Ayo bro. Hen. Dedetkan hen. Dedetkan tangan hen. Ingatkan emang dedetkan bro. Bismillah. Jadi siap goyang. Jero eta kurang jero. Lain atuh pakai batik kieu mah atuh semua. Ah, jalan dari ke kiri. Omong tuh. Ya bisa mari. Alhamdulillah nih. Itu doa Pak Kaisong. Kalau enggak
Jadi langsung harus langsung ke tanam. Harus langsung ke tanam itu. Nah ini ya, haji gacor sehingga ada ngapling tanam sih kayaknya. Nah ini. Nah itu meja apa ya? Ngapling tanam. Hai. Bapak Sekcam, enak bener udaranya, airnya bening, curcor, hitut ngahiliwir angin pak sedut. Dadah. Nu penting mas sebe. Ayo bawaun deh ya. Kira-kira. Pasti ayo bawaun. Jangan keresek. Sampaikan, bundoy. Takbir. Ah iya mas. Sedapnya. Ah, iya malam kawe, malam kawe. Baji. Alhamdulillah sudah sampai di pilihan tadi. Murid ini kan dikandunkan murid. Bunan. Siap ojret. Ojret. Siap disawer meureun. Ya sengaja enggak bawa ini. Pakai jeruk. Ini Kang Agui siap, Kang Agui. Ada. Sama biskuit. Nah, ini tempat tuh Ali, siga sa pabrik kok Ali. Kumaha urang? Sana di mana ieu? Yang lain turun. Itu warisan loh, Bapak Ali. Warisan. Warisan. Kurang aja. Sarukan nih, sarukan murid. Maksudnya acara unen. Kalau kalau lagi pui. Telemang enggak dia bung. Nikmat.